Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2015, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dimulai. Rektor Universitas Tadulako selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kabur. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Sabtu tanggal 2 Mei 2015. Siap. Bendera merah putih. Belok kiri. Jalan. Siap. Merah putih. Hormat. Indonesia.
cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Demi pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya pahlawan di bidang pendidikan, hening cipta dimulai. Selesai. Diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia,
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan suatu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Laporan penyelenggaraan sertifikasi dosen tahun 2014 oleh Sekretaris Panitia Sertifikasi Dosen Universitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kuota sertifikasi dosen untuk Universitas Tadulako tahun 2014 sebanyak 68 orang, yang diusulkan memenuhi syarat 61 orang, yang tidak diusulkan 7 orang, yang dinyatakan belum lulus 14 orang, dan yang dinyatakan lulus 47 orang. Maka keseluruhan dosen Universitas Tadulako yang tersertifikasi sejak tahun 2008 sampai 2014 sebanyak 923 orang dan yang belum tersertifikasi sebanyak 235. Adapun penyerahan pada hari ini, mohon perkenan Bapak Rektor untuk menyerahkan secara simbolis kepada 9 perwakilan penerima sertifikasi dosen dari 9 fakultas dengan urutan sebagai berikut. Pertama, Dr. Dasa Ismail Musa MSI dari FKIP, Dr. Nawawi Nasir MSI dari FISIP, Dr. Insinyur Effendi MSI dari Fakultas Pertanian, Reihan Kiai Demak STMing dari Fakultas Teknik, Dr. Insinyur Haji Imran Rahman MP dari Fakultas Kehutanan, Dr. Dr. M. Sabir MSI dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat, Dr. Anda Haja Nurlina Ibrahim MSI Apoteker dari Fakultas MIPA, Dr. Insinyur Muhammad Sadiq Arifuddin MSC dari Fakultas Peternakan dan Perikanan, dan yang terakhir Dr. Muhammad Idwan MKes dari Fakultas Ekonomi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada masing-masing perwakilan penerima sertifikasi dosen. Sambutan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Peserta upacara yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan hanya atas rahmat dan kasih sayangnya kita saat ini dapat berkumpul melakukan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2015. Dalam kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah, saya menyampaikan ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2015. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi segala ikhtiar kita yang terus-menerus untuk memajukan dunia pendidikan
khususnya pendidikan tinggi, sehingga perguruan tinggi kita semakin terjangkau dan semakin berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Peserta upacara yang saya hormati, sebentar lagi masyarakat ekonomi ASEAN akan mulai diberlakukan. Aliran barang, tenaga kerja terampil, dan investasi antar negara ASEAN menjadi lebih bebas. Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap perguruan tinggi meningkat. Dalam situasi seperti itu, tampaknya tepat untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2015 di lingkungan perguruan tinggi dengan tema. Dengan Hari Pendidikan Nasional, kita tingkatkan mutu pendidikan tinggi, riset dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa, untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya sekarang ini meningkatkan mutu pendidikan tinggi, riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Peserta upacara yang saya hormati, dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, mulai dari pergerakan untuk mewujudkan kemerdekaan menjelang tahun 1945 sampai pergerakan untuk melakukan reformasi tahun 1998, peran pemuda, mahasiswa dan perguruan tinggi selalu sentral. Pemuda, mahasiswa dan perguruan tinggi selalu menjadi garda terdepan dalam setiap perubahan penting di Indonesia. Sekarang ini tiba saatnya perguruan tinggi melakukan gerakan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Undang-undang Pendidikan Tinggi tahun 2012 dan peraturan pemerintah turunannya, penyusunan dan penetapan standar nasional pendidikan tinggi, pemberian BOPTN yang setiap tahun semakin meningkat, dan pembentukan perguruan tinggi badan hukum adalah di antara usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Di sisi lain, perguruan tinggi juga sudah banyak melakukan usaha-usaha peningkatan mutu pendidikan tinggi, di antaranya melalui pembangunan laboratorium, peningkatan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan, implementasi sistem penjaminan mutu internal, penerapan remunerasi berbasis kinerja, peningkatan penelitian, publikasi internasional dan HAKI. Meskipun demikian, secara nasional masih banyak yang harus diperjuangkan untuk mencapai sasaran mutu pendidikan tinggi. Jumlah perguruan tinggi yang masuk 500 perguruan tinggi terbaik di dunia, peningkatan jumlah publikasi yang masuk indeks bereputasi, jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi unggul, jumlah program studi yang terakreditasi unggul, dan jumlah program studi yang terakreditasi internasional adalah di antara sasaran mutu pendidikan tinggi yang masih jauh dari harapan. Peserta upacara yang saya hormati, harapan masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat. Sekarang ini masyarakat beranggapan tidaklah cukup bagi perguruan tinggi untuk bisa melaksanakan pendidikan tinggi yang bermutu. Masyarakat berharap perguruan tinggi mampu mendukung daya saing bangsa melalui penelitian yang inovatif yang dapat memberi dampak ekonomi langsung pada masyarakat. Karena keterbatasan anggaran, selama ini penelitian perguruan tinggi berhenti sampai pada pembuatan prototipe skala laboratorium, publikasi internasional dan perolehan HAKI. Dengan peningkatnya anggaran penelitian lewat BOPTN, di mana pada tahun 2015 anggaran BOPTN mencapai 4,55 triliun rupiah, maka penelitian di perguruan tinggi bisa dilanjutkan sampai pada komersialisasi, hilirisasi hasil penelitian. Dengan bergabungnya sektor riset dengan pendidikan tinggi dalam Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka sinergi program sumber daya, pengalaman, jaringan, ristek dikti bisa dilakukan dan hilirisasi hasil penelitian di perguruan tinggi menjadi semakin dilakukan. Dan itu mungkin untuk dilakukan. Peserta upacara yang saya hormati, ada dua cara pendidikan tinggi bisa memberikan dukungan terhadap daya saing bangsa. Pertama adalah dengan menghasilkan tenaga terampil yang dibutuhkan oleh lapangan kerja, dan kedua adalah menghasilkan inovasi yang bisa memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada
masyarakat. Untuk bisa menghasilkan tenaga terampil dan inovasi, beberapa hal harus dilakukan oleh perguruan tinggi, yaitu yang pertama, pengembangan dan implementasi secara progresif sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan SNPTE, sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul. Yang kedua, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, program dan insentif untuk melakukan penelitian inovatif sehingga pada tahun 2019 bisa dihasilkan penelitian inovatif dengan teknologi readiness level 6 sebanyak lebih dari 1000 prototipe atau nominal dan teknologi readiness level 7 sebanyak 15. Yang ketiga, peningkatan kemampuan dan pemberian insentif secara progresif pada publikasi internasional sehingga pada akhir tahun 2019 bisa dihasilkan 12.000 publikasi internasional. Berikutnya, melanjutkan hasil penelitian yang telah dihasilkan selama ini dengan proses hilirisasi sehingga pada tahun 2019 akan dihasilkan 30 produk yang bisa diproduksi massal. Berikutnya, memperkuat jaringan dengan industri untuk melakukan kolaborasi guna menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung pada masyarakat. Berikutnya, bagi PTN Badan Hukum terus melakukan program yang terencana dan progresif untuk bisa masuk ke dalam 500 perguruan terbaik dunia sehingga pada tahun 2019 ada 5 perguruan tinggi Indonesia masuk 500 terbaik dunia. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan secara progresif memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, program, dan anggaran agar perguruan tinggi bisa melaksanakan gerakan peningkatan mutu pendidikan tinggi, riset dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Peserta upacara yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh insan pendidikan tinggi, pemerintah daerah, organisasi yang bergerak di dunia pendidikan tinggi, dan pemangku kepentingan atas segala ikhtiar, kepedulian, dan perhatian yang telah diberikan dalam memajukan dunia pendidikan tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan apa yang kita kerjakan selama ini dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi, riset dan inovasi dicatat sebagai bagian dari amal kebajikan. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Jayalah pendidikan tinggi, bersemailah inovasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2015. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Profesor Muhammad Nasir. Oh.
saksikan bersama Parade Marching Band Universitas Tadulako. Persembahan dari Krisye, Final Countdown, dan terakhir lagu Garuda Pancasila dengan personil sebanyak 31 orang, Mayoret 1 Clara, Mayoret 2 Priscilia, dan Field Commander Agung diketuai oleh Ilham. Hadirin Marching Band Universitas Tadulako di bawah binaan Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako.
pembacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan Maha Pengasih, kita sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional. Limpahkan rahmat-Mu kepada bangsa kami, mencapai tujuan pendidikan nasional sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, proaktif, produktif, beriman, mampu sana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Ubarkan. Ubarkan. Tegur. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Ubarkan.